Hello guys, welcome back to my YouTube channel Miza Huzairi. Okay, alhamdulillah hari ini Miza berpeluang untuk datang lagi dekat Kelabung. Sebelum ni Miza pernah buat video dekat sini, tapi masa tu Miza masih free hair lagi. And then kalau korang boleh nampak kat sini, Miza dah ambil dalam. Miza tak boleh nak rakam dekat dalam sebab terlalu ramai. And then Miza pegang air dan nasi. Jadi dua tangan Miza dah guna, Miza dah tak ada tangan yang lain. Intan kena jauh tempat sebab sekarang ni kita orang try duduk dekat luar pula. Kalau korang boleh nampak kat sini, nampak luar Mak Kimbung kat belah sana. And punyalah dahsyat sebab Mak Kimbung dah ada 3 tempat untuk korang makan sahaja. So alhamdulillah dia punya bisnes berkembang maju sebab tak boleh saya sangka lagi sebab dia punya makanan memang sedap. So hari ni kalau Miza boleh tunjuk kat korang, Miza ada ambil 3 lauk. Okay, nanti Miza akan flip lauk apa yang Miza ambil. And then Miza ada order Milo Ice. Dia punya servis sangat pantas, senang je. Dia akan senduk siap-siap nasi. Dan korang ambil nasi tu, korang pergi beratur, ambil lauk elok-elok. Selalu dia akan ada tray. Tapi tadi tray pun aku dah terdapat, aku dah lapar sangat. So ni Miza tengah tunggu Intan untuk ambil lauk dia. Nanti kita baru makan. So Miza akan tunjuk korang apa lauk yang Miza ambil, okay? Okay guys, sambil menunggu Intan sampai, kita borak je lah. Okay, so far kalau korang tak pernah datang ke sini, korang boleh try datang dekat kedai makan Mak Kimbung berdekatan dengan Bangi. Kenapa Miza repeat balik? First sebab dia punya service, dia memang best. Dia punya staff before this, memang Miza rasa pun memang orang happening, jenis enjoy, senyuman, jenis approach and jenis tanya dulu customer sebelum customer tanya orang. So itu yang memang paling Miza suka dan salute lah. And then kenapa Miza repeat? Of course sebab dia punya rasa lauk, kualiti masakan itu yang paling penting. Jadi kalau korang tinggal berdekatan ataupun korang mungkin daripada jauh, ada juga mungkin kena singgah Bangi, ada kerja yang tertentu ke, ataupun nak try sendiri masakan dekat sini, korang boleh datang dekat sini sebab menu tu banyak. And bah, dah ada ikan bakar, dia ada macam-macam sangat. Kat sini ramainya family dah datang. Family, kalau macam Miza ni blogger ke ataupun YouTuber, tak pasti kan. Saya rasa Miza ikut yang review Mak Kimbung ni, ataupun ada juga orang lain yang review. And terlalu banyak menu, so korang macam tak tahu nak ambil apa. Tengok Miza pun sampai ambil 3. Ada udang, ada ayam, ada sayur. Ayam dengan udang ni harap-harap bergaduh. So Miza dah, Miza dah lapar dah sebenarnya ni sebab daripada pagi Miza tak masuk apa-apa dalam perut. Money tak good ah. Aish, aish, aish. Tak apa, kita tunggu Intan. Okay guys, alhamdulillah Intan dah ambil punya menu, dah ambil ikan je. So Miza nak makan dulu. Miza dah baca doa, jom kita makan. Miza dah baca doa eh. Tengok ni, air basuhan tangan dah kering sebab tunggu Intan lama sangat. Sakit. Nak rakam ni pula, ada sakit perut. Mama Miza, you can do it Miza. Doakan Miza cepat sembuh eh. Tadi Miza letak kicap sini. Favorite, masak lomak. Ui, lembut lagi. Semua pertama untuk korang. Sedap gila. Masya Allah. Maintain, rasa dia maintain. Rasa sayur dia pula. Ini tak setuju. Dalam kat luar. Ayam dia lembut.
kita, kita bagi satu yang dah. Okay. Dia ambil tiga je. Sebab dia tambah kebanyak ni, pasal nasi dia banyak gila. Dan rasa sambal udang petai je. Rasa sambal dia, lambik udang dia. Wah, fresh. Sebab lembut, dia senang lerai daripada kulit dia. Dah kena buang dia punya kulit. Tak makan dengan kulit. Apa? Minta kan serap. Korang kena try kat sini. Okay. Oh. Sini. Masya Allah, sedap. Sedap tapi Miza tak boleh macam dulu. Tak ada banyak sangat. Pelan-pelan. Cuma sedap ya. Dia lagi suka ayam lemak dia, sedap gila. Dia rasa gila. Pas-pas lauk. Tak kenal lagu ni. Berak. Harap tak kena kopi lagi. Kita nak rakam dari belakang. So, korang nampak sikit lauk. Rasa macam tu nampak jodoh. Sejak semua Miza dan Azin dah masuk dalam, dia kurang selesa. Kacau sikit tapi padu kan. Suapan yang seterusnya nampak? Kecil je. Intan besar. Okay guys, itu sahaja untuk video Miza pada kali ini. Dah sampai rumah, bawa aku nak buat closing. Closing lagi. Miza pun untuk video. Okay, conclusion dekat Mak Kimo memang best. Cuma Miza beritahu tak habis pun nasi tu sebab Miza punya terak limit.
rasa nak muntah, mau cirit. Jadi conclusion, rate yang kita boleh bagi dekat Mak Kimbong, I think 7.5 lah. I don't know, 8. 8 per 10. Intan? Sama. Kau mesti tiru je. Kau masa sekolah mesti suka meniru kan? Okay lah. So guys, kalau kau suka konten-konten Miza, konten video ni, siapa yang baru hadir, hai. Jangan lupa subscribe, tekan butang like, comment, subscribe dan juga turn on notification. Apa benda tu? Loceng kat bawah, pilih all. Jumpa korang di next video. Miza, Zairi, like sekali.